Property ya, ini kali ini kita udah di rumah makan favorit kami ya, di Caryu. Ya, ini Teh Eti ya namanya ya, di ayam bakar khas Karawang ya. Nah, ayam kampung ya. Oh, ayam kampung. Yang paling suka ya, saya suka dari sini tuh sambel ya, sambel dadak. Nah, ini sambel dadak gitu. Nah, jadi pakai jeruk lemon ya. Jeruk apa? Purut. Jeruk limau. Dan ditambah kecap. Nah, ini yang bikin ini, dan ya, ada yang suka pete. Nah, ini petenya dibakar ya. Pakai kecap. Oke. Nah, ini gimana, Nuk? Nah, nasi, nah, ini nasi khas. Nasi khas Caryu. Ada hujan ya, jadi ada hujan. Liket. Ini tuh. Gua udah ngambil nih ayamnya nih. Ayam bakarnya. Ayam kampung nih. Iya, ayam kampung. Kampung. Pepes-pepesan. Ya, ada pepes. Kolap. Dan teh tawar hangat. Nah. Kita coba ya, teman-teman ya. Jengkol, ada yang suka jengkol? Jengkol. Nah, ini jengkol. Ya, bagi yang gak suka ini kayak kentang sebenarnya ya. Kalau bisa ngolahnya ini gak bau ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Pepesnya, bro. Sama jamur tuh. Makan, bro. Oke ya, cocol sambelnya. Bismillah. Mantul jengkolnya, bro. Mantul, bro. Karena ayam kampung ya, jadi teksturnya tuh mantep banget. Memang enak kalau makannya pas habis dibakar. Ya. Lama di sini. Ayo. Udah dibumbuin dulu ayamnya. Hah? Gurih. Gurih. Jadi ini tempatnya jadi lebih luas. Kalau kita lihat sampai belakang tuh gede banget. Karena memang rasanya enak ya. Jadi usahanya juga berkembang. Betul. Katanya melotot-melotot nih. Mau nyoba? Ayamnya aja, Bang. Jangan lupa kru kita ikut nanti makan ya. Yuk. Ya, mau makan. Oke, alhamdulillah ini udah habis ya. Ini nggak bersisa ya, sampai bersih tulang-tulangnya. Karena saking empuknya dan gurih ya. Dan ya alhamdulillah nih udah pada kenyang. Jadi kita akan menuju destinasi berikutnya. Saksikan terus di Road Trip to Kebun Durian. Thank you. Oke, guys, kita udah selesai makan ya. Jadi tadi kita habis makan ayam bakar dan itu ada beberapa lauk yang lainnya ya, tempe, jengkol dan yang lainnya. Dan jujur di sini rasanya tuh enak banget sih. Gitu kayak ini nuansanya juga sejuk, terus rasa ayam kampung bakarnya itu the best sih. Recommended lah buat teman-teman nih yang nanti kalau misalkan ada trip ke daerah Cianjur atau dan sebagainya, bisa mampir dulu ke tempat ini. Recommended, mantap-mantap. Iya, betul banget, Tes. Jadi selain makanan yang enak, di sini fasilitasnya juga oke ya. Di depan tuh pas banget tuh pom bensin. Jadi kalian enak tuh bisa sembari isi bensin, terus rest areanya makan lah di sini nih. Kayak parkir, lahan parkir tuh bisa sampai 8 mobil ya, bro, ya. Atau lebih gitu. Terus itu ada toilet juga bersih, toiletnya ada dua. Terus di bawah ada musola, jadi kalau untuk orang yang mau sembayang tuh enak. Jadi tinggal
enak lah di sini, udah enak, terus tempat juga luas gitu. Lengkap jadi lah ya, lagi angin-anginnya itu sepoi-sepoi tadi kayak suasana-suasana pegunungan tuh emang paling the best ya. Iya. Apalagi ini pedes kan, biasanya pedes tuh keringetan, tapi di sini kayak kipas cuman satu tuh, satu. Sisanya anginnya dari mantep sana sih. The best, best. Itu rekomendasi sih emang. Oke, mungkin segitu aja kali ya. Mungkin nanti kita selanjutnya bisa kita tanya ke ibu yang punya ya. Jadi kita tanya-tanya dia sekedar sekitar apa seputar inilah, seputar rumah makan ini, tentang sejarah awal terciptanya, terus lokasinya di mana, nanti kita tanya. Oke. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Sekarang kita udah ditemani sama Binti ya. Kita mau tanya-tanya mengenai sejarah, terus lokasi dan menu favorit mungkin di sini apa. Oke. Okay. Bi, bisa jelasin enggak sejarahnya ini awal mulanya berdirinya tuh tahun berapa? Tahun 2010. 2010 itu ya. Bibi punya ide sendiri atau karena memang punya hobi di bidang masak atau gimana, Bi? Ya, hobi sendiri. Masak sendiri juga. Ini resepnya jadi bikin sendiri atau gimana, Bi? Iya, bikin sendiri. Turun temurun apa gimana? Enggak, cuma sendiri. Oh, ini mantap ya, guys. Jadi emang resep asli dari Binti sendiri gitu. Jadi ini secret menu gitu ya buat teman-teman. Nah, Bi, kalau untuk alamatnya di mana, Bi? Alamatnya Desa Cariu, Kecamatan Cariu, depan pom bensin Pahai. Jadi patokannya depan pom bensin Pahai gitu. Kalau menu favoritnya sendiri di sini apa, Bi? Ayam bakar sama sop. Nah, itu ayam bakar sama sop yang tadi kita review ya, itu the best banget sih. Dari sini emang itu paling the best. Oke, sip. Terima kasih ya, Bi, waktunya. Jangan lupa datang ke tempat. Jangan lupa datang ke rumah makan Teti. Oke. Mantap, sip. Thank you.